satu kafe. Kafe Martom Corner. Langsung aja yuk kita masuk. Oke, guys, tempat kali ini yaitu di outdoor. Tempatnya itu lebih ke konsepnya tuh lebih ke taman, dan tempatnya itu lebih banyak, bagus untuk instagramable banget. Banyak bunga mataharinya. Cocok juga untuk kaula muda. Ketika malam, lampu pun terang banget. Cocok banget buat foto-foto. Buat kalian yang mau kesini, cocok banget buat foto-foto. Oke, ini rekomendasi banget. Oke, Diana, kita langsung saja mesennya. Iya. Ada apa aja ya? Yang ini satu nih. Oke. Menunya ini sangat banyak dan harganya itu terjangkau. Dari harga 15.000 sampai 30.000-an. Cocok juga untuk para kaula muda sekarang. Oke, guys, makanan kita sudah datang nih, pesanan kita. Di sini ada jamur crispy. Ini ada pisang keju aroma, dan ini minumannya ada bubblegum dan Oreo dan Thai tea. Di sini juga ada cireng rujak, dan ini ada spaghetti bolognese-nya. Ada katsu geprek don dan kari katsu don. Mari kita coba. Let's go. Oke, guys, kita cobain minumnya dulu ya. Langsung ke minuman. Penyoba yang Oreo nih. Gua yang Thai tea. Langsung aja. Oke, guys, kita nyobain yang jamur crispy dulu nih. Ya. Gurih banget. Iya, gurih banget. Ada rasa baladonya di dalamnya. Ada. Pedes. Oke. Lalu kita nyoba yang pisang aromanya. Ini ada kayak. Lembut banget dalamnya. Ada kejunya loh. Manis. Pisangnya manis. Crispy. Oke, guys, kita pindah tempat dulu karena tadi di sebelah sana ada perbaikan. Jadi kita duduk di sebelah sini ya sambil nge-review makanan. Oke. Oke, kita lanjut aja. Tadi kita lanjut ini. Kita katsu geprek don. Langsung aja kita review ya. Pakai sambelnya, guys, biar kerasa. Ya. Ini pedes banget. Enak. Katsunya juga kerasa banget. Sambelnya. Sumpah ini enak banget, guys. Sambel matahnya. Kita ganti ke enak. Yang apa ini? Kari katsu don. Kari katsu don. Langsung aja. Wow. Banyak, guys, isinya. Isinya juga pelit ya, guys. Nih, langsung aja ya. Langsung mari makan. Karinya itu loh berasa banget. Ini lagi nih. Sumpah mantap. Ini recommended banget buat kalian nih. Spaghetti bolognese-nya yang kita tunggu-tunggu. Wow, sangat lezat sepertinya. Langsung aja. Enak banget. Kejunya melimpah ruah ya, guys, dan rasanya enak banget. Ini enak banget, guys. Enak kan? Hmm.
Duh. Wow, guys. Langsung aja loh. Itu bubble gum ya. Rasa bubble gum ya. Langsung aja. Gak susah ya, Ce. Sumpah ini kayaknya rasanya enak banget deh. Gue mau dong. Nih. Bubble gum ya, guys. Kayaknya manis banget. Rasa bubble gumnya luar biasa. Kita nyobain yang satu. Yang terakhir. Menu. Terakhir nih guys, sembilan nih dia. Jangan lupa sama kuahnya. Oh, pasti. Lo duluan deh. Cobain dulu-duluan ya. Ya, gue juga mau dong gue. Oh my god, kuahnya seger banget. Enak banget kuahnya. Kuahnya seger, pedes, asem. Sama... Ini beda dari bumbu rujak, ini lebih cair ya bumbunya guys. Dan cirengnya juga gak keras dan gak alot. Gue sih lebih suka yang cireng ini. Rasanya benar-benar nikmat banget. Kalau gue sukanya yang jamur. Jamur crispy. Sama minuman gue Thai tea. Jujur sih gue lebih suka yang Oreo ini nih. Untuk harga ini lebih terjangkau. Terjangkau sih buat kawalan muda ya, yang betul. Harganya benar-benar merakyat. Mulai dari berapa, Kak? Dari harga 15.000 sampai 30.000-an. So, kalian jangan khawatir takut kemahalan, langsung aja cus datang ke sini dengan harga yang murah meriah. Meriah banget. Nah, tempatnya ada di bawah. Tempatnya ada di bawah ini. Kalian bisa lihat dan catat dan bisa langsung kunjungin di bawah ini ya. Oke. Nah, untuk makan di sini enak-enak banget semuanya, rasanya juga mantap. Mantap. Kita udah selesai ya review semua makanan. Nah, ini makanan kita yang sudah di-review sudah habis semua dan ini masih ada sisanya, boleh dibawa pulang dan tempatnya juga sangat praktis. Bisa kalian bawa pulang. Cukup sekian review kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Bye.